Sejumlah perbaikan di ruas jalan Pantura Kota Cirebon terus dilakukan oleh Kementerian PUPR khususnya menjelang persiapan arus mudik dan balik lebaran 2024. Perbaikan jalan Pantura dilakukan seperti di ruas Pantura Bundaran Kalijaga Kota Cirebon. Perbaikan jalan ini dengan menambal beberapa titik bagian aspal yang bergelombang dan beberapa titik lubang-lubang di jalan. Ada beberapa titik di jalur Pantura di wilayah Cirebon yang hingga Rabu siang masih harus dilakukan perbaikan dari mulai ruas Pantura Kalijaga Kota Cirebon hingga Losari perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Menurut pekerja perbaikan jalan, di jalur Pantura ini ditargetkan harus rampung sebelum H-7 Lebaran. Idul Fitri buat nanti persiapan mudik. Ya paling penambahan terus kalau ada lubangnya yang besar-besar bisa penggalian dan terus dipadatkan. Ya mungkin prosesnya sama seperti itu. Dipadatkan udah nanti cari lagi disisir terus sampai Losari. Kalau target sih sampai H-7 harus sudah beres. Terkait masalah perbaikan-perbaikan jalan tentunya Polres Cirebon Kota terus melakukan koordinasi dan minggu depan di hari Senin insya Allah kita akan laksanakan rapat lintas sektoral untuk memfinalkan cara bertindak kondisi situasi terakhir terkait masalah kesiapan Polres Cirebon Kota dan jajarannya dan juga tentunya perlu didukung oleh pemerintah kota dalam menghadapi pelaksanaan arus mudik dan arus balik tahun 2024. Jalur Pantura merupakan jalur yang sangat padat setiap menjelang dan pasca lebaran, di mana banyak kendaraan, terutama roda 2 yang akan melintas. Kondisi kelayakan jalan sangat mutlak diperlukan untuk mendukung kelancaran lalu lintas pada masa arus mudik dan balik lebaran. Husein Sadra, RCTV, Cirebon.